Halo sahabat Geridar Channel, pada video kali ini saya akan membagikan cara ke teman-teman. Barangkali masih ada yang belum tahu bagaimana cara mengganti URL channel YouTube kita yang panjang lebar yang nggak karuan gitu menjadi URL custom sesuai keinginan kita, sehingga nanti channel YouTube kita bisa gampang dicari dan gampang diingat. Namun sebelum mulai tutorialnya, buat kalian yang pertama kali di channel ini, kalian bisa cek mungkin ada video-video yang bermanfaat buat kalian. Kalau ada, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita ke alamat channel YouTube studio kita. Buat yang belum tahu, nanti di kolom URL pada browsernya kita ketikkan saja www.studio.youtube.com. Nah kalau sudah, kalian cari di menu bagian kiri dan pilih customization. Dan kemudian pilih basic info. Bisa dilihat di sini ada keterangan set a custom URL for your channel. Nah, jika seandainya kalian tidak menemukan pilihan ini, berarti kalian masih belum memenuhi salah satu syaratnya, yaitu diantaranya memiliki 100 subscriber atau lebih, berusaha minimal 30 hari, memiliki foto profil yang telah diupload, dan memiliki gambar banner yang telah diupload. Nah, kalau semua syarat itu sudah dipenuhi, maka kalian akan menemukan pilihan ini. Nah, oke, kalau sudah langsung aja klik ini. Nah, bisa dilihat bahwa YouTube sendiri sudah menyarankan agar memberikan nama URL ini. Jadi lebih gampang diingatkan. Nah, kita juga bisa menggantinya sesuai dengan nama yang kita inginkan. Kalau sudah, langsung aja klik publish. Dan sekarang kita sudah mempunyai URL channel YouTube yang lebih mudah diingat. Nah, gimana teman-teman? Saya harap video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!